Sí, los dulces es que te quepan. Otra. Sí. A mí es que ya... La abuela es muy bonita. Mira los zapatos de estilo, ¿sabes? Fashion. Mira la tía. Mira a decirle. Pues tengo un sombrero, tenga. Abuela, de largo está señora, perfecto. Es como reina de Inglaterra. Claro, sí. Ese es el que menos me gusta. Useful banget ya kalau misalnya saya lagi traveling. Ini kan bisa disimpan di dalam koper karena kecil banget dan ini ringan banget teman-teman. Ini enggak. Kalau dari bahannya teman-teman tahu ya ini bukan high quality. Tuh. Di antara yang saya beli, mana menurut teman-teman yang teman-teman sepertinya juga harus punya? One last exhale of a big old day. Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Siang ini saya ada sedikit waktu untuk bongkar ini paketan. Ini sudah datang dari beberapa hari yang lalu, cuman belum sempat saya buka. Ini kemarin datang di villa di Montornes, saya bawa ke kota, cuman sampai sekarang belum sempat dibuka. Dan sekarang akan kita buka sama-sama. Sebelum saya temenin Nacho, jadi hari ini saya mau nemenin Nacho untuk beli baju karena mau kondangan. Nacho kan summer badannya naik ya teman-teman, 7 kilo lebih, hampir 8 kilo. Jadi bajunya dia yang baju-baju yang resmi gitu nggak muat karena baju-baju resminya dia itu biasanya dia pakai saat badannya fit. Kira-kira 78 sampai dengan 82 kilo gitu, kisaran segitu. Dan sekarang berat badannya naik 7 sampai 8 kilo, hampir 8 kilo. Jadi bajunya nggak ada yang muat, so kita mau ada undangan. Nacho kemarin ngeluarin baju dan nyoba nggak ada yang muat. Jadi hari ini saya akan temenin Nacho untuk belanja. Tapi sebelumnya karena Nachonya sambil nunggu Nacho pulang ke rumah ya, saya mau ajak teman-teman untuk lihat belanjaan iseng saya ini apa isinya teman-teman. Saya beli online. Kita lihat sama-sama ya. Wow, ini yang pertama, folding desktop seperti ini. Jadi kalau misalnya pas saya lagi live, yang satu apa, saya nggak bisa baca komen teman-teman karena harus deket ke kamera. Jadi saya beli ini teman-teman. Nah, ini. Seperti ini. Terus nanti HP-nya taruh di sini. Jadi kalau saya live, saya bisa baca komen teman-teman. Sebenarnya saya belinya iseng sih kemarin teman-teman. Tuh, kayaknya bakalan useful deh ini. Amin. Ini folding untuk apa namanya, untuk HP teman-teman. Jadi kalau misalnya saya lagi live, biar nggak terlalu selalu mendekat ke arah kamera yang sedang dipakai, saya bisa pakai ini, lebih gampang. Udah kepikiran beli sejak lama, tapi nggak beli-beli, dan akhirnya saya beli. Ini murah teman-teman, lupa saya harganya berapa, cuman ini murah banget. Kemudian ini untuk sepatu teman-teman. Biasanya saya pakai ini untuk heels. Kalau misalnya lagi, biasanya saya pakai kalau ada acara malam ya, karena saya lebih banyak acara pakai heels itu malam hari, cuman memang saya tidak jarang banget saya bikin video kalau lagi ada acara malam. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai high heels itu sakit kan di, apa namanya, di tumit atau bagian belakang kaki. Ini saya ada sepatu di sini, saya beri contohnya. Jadi kalau pakai, kita kalau misalnya pakai sepatu kan di bagian sininya suka keras ya teman-teman, suka sakit. Nah itu saya beli ini biasanya. Saya punya cuman udah pada rusak. Nah ini biasanya saya taruh di sini. Gini, jadi dia tumit kita, bagian belakang kakinya tuh nggak bakalan sakit. Nih, seperti ini. Karena ini empuk nih teman-teman. Ini kayak soft banget. Jadi ini kita tempel di sini. Mungkin teman-teman juga tahu lah ya, mungkin di Indonesia ini juga banyak. Nah gini, kita taruh gini teman-teman. Ini stiker, jadi nanti dia lengket di belakang, di bagian dinding yang bagian dalam sini. Jadinya ini empuk, sehingga ini nggak bakalan sakit. Saya beli ada dua, yang satu silikon, kadang-kadang saya pakai yang silikon juga.
ini yang silikon. Nih, satu pasang seperti ini. Cuman kalau kadang-kadang yang silikon itu tergantung sepatunya sih teman-teman. Kadang-kadang nggak bisa lengket banget gitu. Jadi biasanya saya selalu punya stok dua. Yang satu silikon, yang satu seperti itu. Jadi yang satu bisa langsung nempel, yang satu enggak. Gitu. Nah ginilah kurang lebih ya, nanti dia nempel seperti ini. Jadinya nggak sakit, tetap di apa namanya, di kaki itu tetap nyaman walaupun kita pakai heels. Kemudian ini juga, ini untuk di kaki teman-teman. Jadi kalau misalnya apa namanya, misalnya ininya nggak fit ya, kan sepatu tuh tergantung brandnya juga, terus kemudian tergantung juga bahannya. Kadang-kadang ada yang dikasih apa namanya silikon gini, dia nggak pas misalnya teman-teman, agak kurang nyaman di kaki, jadi nggak saya kasih, tapi saya tempelin ini stikernya, jadi kayak Handy Plus gitu loh teman-teman, itu langsung saya tempelin di kaki saya nih, seperti ini, tinggal ditempelin di kaki gitu teman-teman. Terus nanti habis itu tinggal pakai sepatu, jadi nggak bakalan sakit. Terus juga kadang-kadang nih teman-teman, kadang-kadang itu sepatu yang teman-teman pasti juga tahu lah, yang sering bepergian atau ngantornya pakai sepatu-sepatu gini, ada kadang-kadang bagian bawahnya sini itu kan keras ya, terus di telapak kaki kita bagian bawah itu sakit, kalau enggak pasti bagian sininya juga kadang-kadang kan enggak empuk ya, itu kadang-kadang kan sakit. Nah itu saya juga beli nih, ini bisa saya pasang di setiap heel saya, kadang-kadang dipasang berhari-hari terus tapi udah banyak yang rusak sih teman-teman. Jadi ini saya beli ini empuk teman-teman, tuh seperti ini. Nanti akan saya pasang di sini, di dalam sini, dipasang gitu. Dan ini juga ada stikernya. Jadi nanti kita buka gitu, dan nanti di dalamnya dia akan lengket di apa sih namanya, dasaran sepatunya ini. Jadi nyaman banget. Cuman bukan sepatu yang ini ya, sepatu yang lain lagi. Kemarin saya coba agak kurang nyaman, jadi saya beli ini ekstra. Barang-barang receh sih teman-teman, cuman ini bakalan useful banget, terutama kalau lagi mau keluar malam. Ini sama, ini yang satu silikon, kemudian yang satu busa seperti ini untuk sepatu juga. And then, oh iya nih, ini gelangnya, saya suka banget sama gelang model ini. Ya sudah punya, cuman nggak tahu kenapa saya suka banget pakai gelang ini, nih seperti ini. Nggak tahu ya, mungkin untuk teman-teman ini biasa aja, cuman saya suka karena kan setiap orang selera beda-beda ya teman-teman. Ya suka banget, makanya saya just in case yang satu rusak, ini saya beli lagi. Murah nih teman-teman, bukan barang yang mahal. Kemudian ini saya beli, ini receh juga nih teman-teman, ini kalung. Jadi ini model kalung yang kayak agak glamor gitu. Kita pakai ya, tergantung nanti tinggal stylenya mau style apa nih. Kalung biasa seperti ini gitu, cuman kalau pakai kaos ini agak kurang cocok, kita harus pakai baju yang agak sedikit ke bawah yang tidak nutup di sini gitu. Ini seperti ini kurang lebih. Nanti kalau misalnya pas lagi pakai ini, nanti saya bikin vlog bajunya apa, terus kalungnya pas akan saya pakai gini. Kalau dari bahannya teman-teman tahu ya, ini bukan high quality. Tuh. Biasa ini teman-teman. Ini ada satu lagi. Sama cuman yang ini rantainya lebih kecil. Yang ini. Terus kayak ada lingkaran lebih besar di bagian depannya. Nih seperti ini. Sama ini juga. Cuman ini ya, itu saya bilang kalau misalnya pakai ini, tapi ini bajunya agak ke atas, agak kurang pas. Jadi bagusnya kayak yang lehernya pas kosong, nah dikasih sesuatu yang besar seperti ini. Sesuai selera sih teman-teman. Nih seperti ini, jadi ini harus agak bajunya agak beginian sedikit. Nah gitu. Nanti ini kita coba juga pakai baju yang pas untuk dipakein ini. Bukan barang yang mahal ya. Ini untuk
sekali dua kali terakhir pakai. Saya beli setrika untuk kalau lagi traveling. Kadang-kadang kalau misalnya lagi traveling, karena sepertinya saya akan banyak pergi-pergi, enggak traveling yang lama, yang kayak 2 hari, banyak agenda sampai akhir tahun itu, meeting kemana gitu. Takutnya kalau misalnya saya harus nginep dan harus ganti baju, terus harus ketemu sama orang-orang yang harus rapi penampilannya gitu ya, untuk menunjang usaha teman-teman, saya beli ini. Jadi kan baju-baju kalau kita simpen di koper kan agak kusut, saya nggak mungkin pakai bawa hanger gitu kan kemana-mana. Jadinya saya beli setrika steamer yang portable, dan ini bisa dibawa ke mana-mana. Kecil banget seperti ini. Nah, kecil seperti ini teman-teman. Jadi ini useful banget ya kalau misalnya saya lagi traveling. Ini kan bisa disimpan di dalam koper karena kecil banget, dan ini ringan banget. Di antara yang saya beli, mana menurut teman-teman yang teman-teman sepertinya juga harus punya? Gitu dulu untuk bongkar belanjaan sekarang. Terus sekarang saya mau siap-siap karena sebentar lagi Nacho akan selesai kerjanya dan akan jemput saya di sini, dan kita akan belum tahu apakah dia akan jemput saya ke sini atau saya akan nyusul Nacho di satu tempat. Saya belum tahu bakalan di mana karena Nachonya lagi keluar, dan nanti setelah ini kita akan temenin Nacho untuk belanja, saya akan temenin Nacho untuk belanja baju untuk ada acara undangan. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Sekarang saya mau siap-siap dulu dan beresin belanja. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya. Ini sekarang saya keluar rumah dan ini sudah 1:30. Saya barusan ditelepon sama Nacho karena Nacho sekarang lagi menuju ke salah satu semacam butik pakaian untuk khusus untuk pria gitu, sama Matilde di sana. Jadi tadi Matilde Nacho jemput Matilde langsung menuju ke butik, terus telepon saya bisa datang atau enggak. Jadi saya langsung mau ke butiknya sekarang. Saya jalan dulu ke sana di dekat sini teman-teman. Lumayan sih, jalan mungkin sekitar 10 menit atau 12 menit gitu. Saya jalan dulu ya, sambil kita lihat suasana siang di Castellón. Ini daerah tempat saya jalan namanya Jalan Don Jaime. Ini kayak pusatnya barbar di Castellón gitu teman-teman. Yuk, kita ke sana yuk. Ibu mau lihat dulu. Apa sudah beli? Cantik apa enggak? Did you see it? Eh? Did you see papa? Nice or no? Yes. Oke, teman-teman, saya tak masuk dulu ya. Sono mau stretch papa? Harusnya gimana sih? Sí. Sí, nuestro hecho. Sí, sí. Porque él tiene pitillo. Él tiene este muy grande, ¿sabes? Le quedará rectito. Sí, vale. No le ciñe. Vale, lo recojo el viernes por la mañana. Espera por ahí. Gracias. Venga, hasta luego. Vale, es que arriba veía yo seguros. Y el seguro es lo de arriba. Teman-teman, udah selesai nemenin Nacho. Sekarang kita mau cari sepatu untuk Nacho ya. Enak banget kalau cowok belanja tuh sat-sat-sat selesai teman-teman. Thousand years later. Dan sekarang kita akan menuju ke Montornes untuk makan siang di Montornes. Teman-teman, kita mau makan Montornes. Lo primero. Ah, este elegante. Y bella madre inmaculada. Ay, ¿dónde están las muletas? Ay, cariño, tráemelas. Es el que lleva a vuestra boda. Sí. Aquí puedes colgar el bolso. Mira, sí, solo va abrochado así. Lo que la blusa me parece demasiado escotada. Sí. En mi opinión, abuela, este mejor ahí. Corta. Corto el collar. Sí. Este finito. Pero este quita, ¿vale, abuela? Sí, no me lo quito porque no puedo. Y me he metido en la Matilde, piscina con la abuela, help, ahora abuela. Me quitaré y la pulserita y... Vale. Ah, muy bien, cariño. Y eso también, Esta ha sido una ayudante muy buena. Me lo regaló Maribel para las bodas de oro. Se quedan, quítate o longa. Se quedan, ya su papá chuntú, 72.
39. Sí, ahora sí. Algo que no había marcado bien. ¿Qué decías, qué bonita? ¿Puedes bajar un momento que tengo el vestido puesto ya? Es que te quepan. Sí. A mí es que ya... No lo dudes, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Ese con las perlas. Mira, y Matilde hace de tu asistenta personal. Sí. Lo que pasa es que igual se puede pensar que... Ay, la de largo está perfecto. Es como reina de Inglaterra. Claro, sí. Es que un poquito a mí menos me de parece reino. Bien. ¿Tú te crees que te van a mirar? Mira, llevo el vestido muy largo. Por la noche se llevan largos. Sí. Vale. Pues entonces, este está aprobado. Los zapatos beige no porque se ven muy viejos. Sí. Bueno, sí. ¿Este mejor con negro? Sí. Matilde, ¿qué te gusta más, Matilde? ¿Este o de este Apenin? Está muy bien, ¿verdad? Sí. Es que me gusta, es muy sencillo. Mucho, pero el otro también. Pero entonces, ¿qué tú preferías? El oscuro creo que va. Es que a veces está al revés. Mira, Matilde. Este, oh my God. Wow. Sí, yo prefería este. Este para como más día y este para yo más noche. Te dije lo mismo. ¿Verdad? Ayer. Sí. Uh-huh. Este lo veo más de noche. Sí, más de noche. Reina de Inglaterra es como esto. Sí. Tamaño esto. Abuela, abuela. Papá, míralo. Ven, míralo. Abuela, ¿quieres poner sombrero? Este es bonita, abuela. ¡Uy, abuela! ¿Verdad? ¿Verdad, mi bonita? Papá, papá, papá. Ven, impresionante. Papá, ven, ven. Ignacio. Pues los zapatos. Mira. ¡Guau! Wow, ¿verdad, abuela, verdad? Es la reina de Inglaterra. ¿Verdad? Abuela, es muy bonita. Mira los zapatos distintos. Fashion. Mira, la pasó a tía. Mira, mandarle. Pues tengo un sombrero, tenga. Esto, bueno, es para colgar. Ay, mamá. Bien, también. ¿Ves, abuela? Abuela, de verdad tú más guapa con sombrero, también. ¿Verdad? Sí. Es más guapa con sombrero, sí, abuela. Sí, me gusta el pelo un poco más. Es muy pequeño. Pero de verdad cambia. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Ah, sí, ese, ¡ay, ese, ay! Abuela, yo tengo una más bonita en castellón, ay, si quieres. Pana. Ese es el que menos me gusta. Ese es el que menos me gusta. Ese es el que menos me gusta. Ese es el que menos me gusta.